Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Erwin Soeharyanto saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial baik, di kesempatan video kali ini kita berjumpa lagi di aplikasi anggaran dan ini adalah part kedua dan sekaligus part terakhir dari aplikasi pembuatan e, aplikasi anggaran ya nah, kemarin kita sudah selesai membuat di bagian tracking Terus, ada lagi budget planning dan ada lagi dashboard. Terus, eh, ada komentar dari teman kita yang mengingatkan bahwa di bagian aktual sini ada sedikit kesalahan ya, untuk bagian rumusnya. Jadi, nanti eh, rumusnya ini akan menampilkan seluruh data di bagian tracking dengan nilai yang sama apabila di dalam income, expense, dan saving. Ini ada nama e, akun yang sama gitu. Nah maka di sini sudah saya tambahkan rumus ya. Jadi rumus sudah saya ubah e, seperti yang anda lihat sekarang dan rumusnya itu sudah saya update di file yang ada di part 1 ya. Jadi di part 1 itu sudah saya update untuk rumus aktual di bagian income, aktual di bagian expense dan aktual di bagian savingnya. Jadi teman-teman nanti silakan di copy lagi terus masukkan ke dalam aktual e, apa income, aktual expense dan aktual savings. Dan e, di video ini kita akan lanjut lagi teman-teman ya, kita akan melanjutkan lagi untuk menyelesaikan aplikasi anggaran ini atau aplikasi personal budget atau aplikasi manajemen keuangan pribadi. Jadi sebelum kita lanjut di bagian dashboard kita akan apa aktifkan dulu pada bagian sheet e, sebelumnya yaitu di bagian budget planning. Nah di sini ada apa? Ada tiga bagian yang harus kita buat ya. Yaitu di bagian sini teman-teman. Nah ini, -ini ada e, bagian yang akan kita isi ya. Saya kasih warna dulu. Oke, nah di bagian apa sheet yang atau cell yang sudah kita kasih warna hitam, di sini kita akan kasih rumus ya. Ini untuk menghitung persenan per tahunnya gitu. Jadi rumusnya kita ketik sama dengan, ini kok hitam ya, kita kasih warna putih dulu biar kelihatan. Ini kita kasih warna putih. Ini juga warna putih. Oke. Nah, di sini kita ketik rumus sama dengan, lalu kita masuk ke bagian sheet dashboard ya. Terus kita klik di bagian e, F7 itu yang ini. Nah, ini. Jadi kita membandingkan antara apa? E, aktual dan plan-nya gitu. Terus kita bagi dengan di atasnya sini. Oke, jadi ini hasilnya kita kasih persen. Jadi dia 106% persen, ya, teman-teman ya nah ini untuk yang eh, tahunnya ya jadi nanti persen itu kita akan masukkan di sini gitu terus yang berikutnya juga sama ya di sini kita ketik sama dengan masuk ke bagian dashboard ini kita pilih yang di bagian aktual expense dibagi ini enter nah ini kita jadikan persen juga ini juga sama kita ketik sama dengan masuk ke bagian dashboard pilih yang saving ini ya terus dibagi dengan ini. Oke, ini hasilnya masih 0. Nah, kalau sudah ini kita akan hubungkan dengan data yang tadi kita akan buat. Caranya cukup simpel saja. Di sini kita klik terus di sini kita ketik sama dengan masuk ke sheet ini ya, budget planning. Terus ini kita klik enter nah di sini udah muncul ya angkanya kita kasih jenis hurufnya band script kita gedein oke seperti itu ini juga sama di sini kita ketik sama dengan budget planning yang ini kita klik kita enter ini juga sama sama dengan klik yang ini enter oke ini kita kasih format dia band script kayak tadi ini 16 ini juga 16 harusnya. Oke, sudah pas. Nah, ini sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk ke bagian pembuatan e, grafik di sini, teman-teman ya. Oke, untuk grafiknya pertama kita akan gra buat untuk grafik income ya, khusus di bagian aktualnya. Jadi caranya kita blok ini ya. Kita blok sampai habis ya, boleh ini kosong terus kita pilih Insert, terus kita, e, kita pilih grafik yang di bagian donat ini ya, oke, okay, terus kita masukkan di area sini, kita atur ukurannya, oke okay, seperti ini, ini kita hapus ya, nah kayak gitu, lalu di sini e, legendnya kita atur ya, kita klik kanan, pilih Select Data. Di sebagian ed, apa di horizontal sini kita klik edit, terus kita blok ini, lalu kita klik OK, klik OK lagi, terus kita atur legendnya itu di sebelah kiri. Oke, okay, seperti ini. Lalu di sini kita buang garisnya ya, pilih no outline, save fillnya pilih yang no fill. Lalu di sini kita agak kecilin ya. Nah, seperti ini. Terus di sini kita gedein. Jadi kita klik kanan ya, pilih format data series, terus kita turunkan di sini nilainya. Oke, 60 dan kita ubah ya warnanya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita buang yang warna putih di tengah-tengah sini dengan cara kita klik di bagian seriesnya masuk format dan di sini kita pilih yang no outline. Oke, okay, hasil seperti itu teman-teman. Nah, kalau mau dibalik ya atau mau diganti warna ya tinggal kita pilih di bagian chart design di sini ada uh, change color. Nah, teman-teman bisa memilih warna yang lain gitu. Nah, seperti ini misalnya. Oke, okay, jadi ini hasil dari uh, grafik Income untuk aktualnya, di sini kita akan kasih keterangan ya. Income ke kurung aktual. Terus di sini kita akan kasih warna untuk teks income-nya yang sesuai dengan warna apa grafik. Oke seperti ini dan di bagian bawah sini ya kita akan buatkan keterangan untuk total. Income ya, income aktualnya berarti di sini kita ketik total income, buka kurung aktual, kita naikin dikit, kita kasih warna hijau, oke, dan di sini kita ketik sama dengan ya, rumusnya kita ambil dari sini, kita klik di sini. Oke, ini hasilnya. Nah, berikutnya kita buat di bagian bawah, ya. Ada grafik lagi untuk yang expense. Caranya sama, kita blok di bagian expense ini. Aktualnya, semuanya pilih insert grafik, dan ini pilih yang donat. Kita masukkan di sini, kita atur ukurannya, ya. Kayak tadi juga. terus ini kita hapus judulnya lalu di sini kita e, ubah ya di bagian legendnya kita atur di sebelah kiri Oke okay. kita kecilin lagi Nah di sini kita Klik Kanan pilih format data series kita ubah jadi 60 maka ya, tadi terus di sini kita akan ganti warnanya warna kita samakan dengan ini temanya ya yaitu yang ini lalu kita buang di bagian outline nya oke seperti ini hasilnya teman teman dan di sini kita kasih judul ya kita buang dulu ini bordernya shape outline juga kita pilih no outline Lalu untuk 1 2 3 sampai 9 kita klik kanan grafiknya, pilih select data. Sama kayak tadi ini kita edit, kita pilih yang ini. Oke, okay, klik oke okay lagi. Oke, okay, nah di sini kita kasih judulnya adalah expense. Expense buka spasi buka kurung aktual enter. Terus di sini kita kasih warna Oke, yang ini misalnya. Lalu di bagian bawah kita ketik total expense buka kurung aktual. Kita ketik sama dengan, kita klik yang di sini. Enter. Oke, ini hasilnya. Ini juga sama kita kasih warna. Oke, berikutnya di bagian bawah, kita akan masukkan grafik untuk apa ini ya? Uh, akunnya ya, jadi akun taruh sini dengan cara kita blok ya di bagian uh, saldo ya. Jadi, ini menghitung saldo mulai dari apa, uh, income, expense, uh, saving dan selalu di bawah nanti ya. Oke langsung di sini kita blok di bagian cash ya ini ya. Nah ini. Oke terus kita klik uh, insert, pilih grafiknya pilih yang ini. Nah ini. Jadi ini menghitung untuk grafik income, expense, saving untuk di bagian cashnya. Nanti di sini bagian uh, akun banknya. Terus kita buang di sini. Judulnya kita atur. Terus kita naikkan dikit ya ini ya. Kita buang di bagian outline-nya. Dan di bagian fill-nya juga. Terus nah ini kita kasih warna kita coba cek warnanya oke, okay, nggak apa-apa ini aja teman-teman ya ini kita ubah menjadi 60 tadi oke okay kita naikkan lagi terus di sini kita ketik saldo cash terus saldo cash di sini kita ketik sama dengan kita klik yang di sini saldonya nah ini untuk yang cash ya teman-teman ya oke di sini kita masukkan income terus saya kasih tanda pemisah expense lalu kasih lagi pemisah ada savings nah ini untuk yang cash oke nah di sini kita kasih warna ini income hijau expense ini merah dan savings ini biru. Oke, cukup. Kita simpan dulu. Terus di atas ini kita akan buat grafik untuk e, transaksi bulanan ya. Nah, jadi transaksi bulanan ini kita akan buatkan grafik di sini baik untuk grafik ya di bagian sini grafik total transaksi kita akan buatlah dari sini ya dari income expense dan saving caranya kita pertama blok di bagian sini ya untuk income tekan kontrol tahan blok lagi di bagian expense untuk yang plan dan aktual masih tekan kontrol tahan ya blok juga di bagian saving seperti ini nah kalau sudah di blok tiga-tiganya masuk ke insert terus kita masukkan grafiknya pilih yang ini Oke, ini udah ada ya. Nah, sudah ada, tinggal kita masukkan ke sini. Kita ubah ukuran. Kita klik terus di sini kita pilih no outline. Ini juga sama ya kita buang di bagian judulnya sini nah untuk 1, 2, 3 eh, ini harusnya dia adalah income, expense, dan saving ini kita edit dulu ya teman-teman ya pilih select data nah disini ada 1, 2, 3 ini kita apa edit ya kita edit nah ini untuk yang pertama kita ketik income Terus, ini oke. Kita klik kanan, kita pilih "Select Data". Terus, ini kita edit, teman-teman. Ya, ini cukup. Kita klik di area sini, income terus titik koma expense titik koma saving kalau sudah klik ok nah ini hasilnya sudah berubah terus yang di bawah kita edit juga ya klik kanan lagi pilih select data ini kita edit nah ini kita ketik series name nya pertama di sini kita adalah plan enter terus yang kedua ini adalah aktual oke okay. Nah, untuk plan di sini kita akan kasih warna orange ya, seperti ini. Terus yang ini kita kasih warna hijau seperti ini. Ya. Dan ini kita akan ubah menjadi rupiah ya, klik kanan format axis. Nah, di sini kita pilih di bagian number. Ini kita ganti jadi uh, currency. Ini kasih 0. Oke okay, ya cukup, kita tutup. Nah ini hasilnya. Oke okay, di bagian saving emang belum ada teman-teman ya karena emang di bagian saving ini belum ada masuk gitu. Lalu di bagian samping sini kita buatkan lagi untuk grafik savingsnya ya. Tapi di sini kita kasih dulu keterangan grafik total transaksi bulanan, oke. Okay. ya ini harus dibuat transparan, no fill. terus di sini kita buat, ini bisa anda hapus teman-teman ya, atau juga enggak enggak masalah ini, yang garisnya ini. oke, okay. seperti ini aja. terus yang di bawah sini sekarang kita akan buat di bagian graphic savings ya. ini kita ambil dari sini teman-teman ya ini caranya sama kayak tadi, di bagian aktual kita blok tapi sebelumnya kita akan input dulu misalnya ya di sini kita ketik tanggal 6 misalnya uh, ini bulan Januari ya Januari tahun 2024 akunnya misalnya uh, akunnya yang ada apa sih Mandiri ya uh, BCA deh kita ambil dari BCA kategori misalnya savings nah saving ini misalnya kita pilih dana darurat misalnya terpakai dana darurat itu 800 ribu oke okay, terus kita klik add nah ini udah masuk ya saving sudah masuk juga kita tambahkan lagi tanggal 8 misalnya Januari 2024 terus kita pakai misalnya banknya banknya Dana misalnya ya Dana kategori savings misalnya liburan total liburan di sini 300.000 kita masukkan terus kita klik tombol add Oke okay, udah ya saya yang udah terisi Udah masuk semua. Nah, sekarang kita masukkan nih grafiknya. Kita buka dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti ada apa blog seperti ini Nah yang ini aktual ya. Terus klik insert. Nah Ini nggak mau karena terkunci masih. Jadi klik di bagian review pilih yang unprotect. Oke okay, kita blog seperti ini terus insert. Terus, di sini kita pilih grafik yang kayak tadi. Ini, kita tarik ke sini. Terus, di sini kita atur posisinya, legendnya kita atur di sebelah kiri. Ini, kita hapus tadi. Terus, kita naikkan. Ini, kita turunkan juga. Kita atur ukurannya, lalu kita klik kanan pilih select data ini kita edit dengan nama-nama savings yang kita isi sudah ini terus kita klik ok klik ok lagi terus di sini kita klik kanan pilih format data series ini tadi kita ganti jadi 60 ya kita tutup oke sudah lalu di sini kita ganti warnanya warnanya kita ganti jadi warna biru ya Nah ini. Oke, dan ini kita pilih yang no outline. Ya. Terus ini kita buang di bagian shape outline-nya dan fill-nya kita buang juga. Lalu di sini kita ketik judulnya adalah savings. Buka kurung aktual enter terus di sini kita kasih total savings buka kurung aktual nah nilainya ketik sama dengan kita pilih yang di sini oke nah ini hasilnya Oke ini sudah ya kita kasih warna di sini warnanya sama dengan yang tadi ya warna biru kita simpan dulu lalu di bagian bawah sekarang kita akan bikin untuk grafik income expense saving untuk uh, akun selain cash jadi di sini kita uh, buat di sini ya nah ini nah ini kan dia memblok semua teman-teman ya jadi memblok semua maka di sini kita akan uh, buat grafiknya itu untuk income expense saving, tapi selain yang cash gitu. Oke, okay, kita akan buat grafik di sini. Caranya berarti kita blok selain yang cash, teman-teman ya. Jadi kita blok ini sampai dengan saving saja. Oke, okay, kita blok sampai dengan pay letter. Karena sampai sini akun kita, tapi kalau teman-teman sampai di bagian bawah ya silakan di blok sampai bawah untuk akunnya kalau sudah kita klik insert terus pilih grafiknya seperti ini nah ini kita tarik ke sini oke nah kalau sudah di sini kita akan atur ya ini kita hapus judulnya terus ini seriesnya kita akan ganti kita klik kanan, pilih Select Data. Seriesnya kita ganti. Ini kita ganti jadi Income. Terus ini kita ganti jadi Expense. Ini kita ganti jadi Saving. Oke. Okay. Nah ini kita kecilin ya supaya dia nggak miring gitu. Oke okay, kayak gini. Terus ini kita buang baris apa? Outline-nya dan juga Fill-nya. Oke, okay. nah terus ini kita tinggal copy dari sini, paste di sini aja. Oke, okay. nah ini kita ganti cash menjadi bank. Oke, okay. seperti ini teman-teman, ya. Nah kalau sudah berarti kita tinggal membuatkan eh, apa di bagian atas, ya. Nah, untuk di bagian atas di sini kita langsung kasih warna seperti ini. Ini kita buat di bagian dashboard dulu. Nah, ini terus kita kasih warna gelap ya, seperti ini misalnya. Nah, lalu di sini teman-teman bisa masukkan logo masing-masing ya. Untuk logo perusahaannya gitu maksudnya. Oke. Lalu di sini kita buatkan textbox. Lalu kita ketik namanya aplikasi anggaran. Bisa juga personal budget, bisa juga manajemen keuangan pribadi lalu kita kasih warna hurufnya dan jenis hurufnya Oke, dan di sini kita kasih tombol Tombolnya saya kasih warna langsung Kita bikin ada empat tombol teman-teman ya Nah seperti ini Kita atur dulu ratanya Lewat sini Oke, okay, terus di sini kita kasih keterangan atau nama ya. Di sini kita kasih namanya adalah budget plan. Terus ini kita kasih nama tracking. Ini kita kasih nama save, dan ini kita kasih nama. Exit, kita atur supaya teksnya ke tengah. Oke, terus uh, kita aktifkan tombolnya. Untuk ini, kita cukup membuatnya itu menjadi uh, menggunakan link. Ya, kita klik kanan, pilih link atau hyperlink, terus pilih "Plus" in this document. Lalu kita pilih di bagian budget planning, kita klik OK. Ini juga sama, kita klik kanan, pilih link, kita pilih di bagian tracking, lalu kita pilih OK. Dan untuk di bagian save ini, kemarin kita untuk apa? VBA-nya itu hanya membuat tombol simpan data, teman-teman ya. Nah, simpan data sudah, terus update belum, delete belum, berarti kita akan masukkan dulu untuk update, delete, save, dan exit. Nah di sini sudah saya siapkan juga untuk codingnya di bagian deskripsi video nanti teman-teman bisa cek ya. Nah nanti di sini sudah saya buatkan. Pertama kita akan ubah atau masukkan eh, di bagian perintah ubah data. Nah ini, ini kita blok. Oke, di sini kita blok sampai dengan end sub atau oh, tidak usah sampai ends up ya. Kita blok dari ubah data sampai habis, teman-teman ya. Karena ini saya langsung, nanti langsung digunakan gitu. Nah, ini sampai habis. Kita copy. Terus kita paste di bagian bawahnya sini. Nah, langsung teman-teman punya perintah pertama ada ubah data. Nah, ubah data ini ya caranya gini. Ketika sudah dimasukkan perintahnya, maka teman-teman coba Klik ya, nanti di bagian tracking diklik, muncul kayak gini. Coba teman-teman klik di bagian nomornya sini. Nah, oke, nah ini e, harusnya dia langsung otomatis bisa pindah ke dalam e, sheet si dashboard sini gitu, tapi kita akan coba cek lagi. Kok belum bisa ini? Nah, lalu di bagian sheet 3 sini teman-teman ya, di klik di bagian sheet 3 untuk trackingnya, teman-teman tambahkan perintah di sini ya. Nah, ini. Ini di copy sampai dengan end sub, copy. Terus kita paste di sini. Nah, jadi ini adalah perintah untuk sheet 3 dan kita akan coba ya, kalau sudah seperti ini kita coba masuk ke bagian sheet trackingnya kita klik di sini. Nah, dia langsung otomatis teman-teman masuk ke sini teman-teman. Jadi data yang kita klik itu masuk ke sini dan kita coba lagi yang lain ya misalnya saya klik di bagian nomor 8. Nah, di sini ya, harus di bagian kolom A atau nomor ini. Klik nomor 8, nah dia masuk ke sini nih. tanggal 8 Januari isinya ini gitu. Dan di sini kita bisa langsung untuk mengaktifkan tombol update-nya dengan cara eh, kita buka dulu di bagian kuncinya ya, masuk ke review, pilih unprotect. Ini kita klik kanan tombol update-nya, pilih assign macro. Terus di sini kita pilih yang this workbook biar muncul semua. Pilih yang di bagian ubah data. Klik OK. Untuk data juga sama ya. Klik kanan, pilih assign macro, pilih yang hapus data. Klik OK. Nah, sebagai contoh di sini ternyata totalnya enggak 300.000 untuk liburan, tapi misalnya saya ganti jadi 400 ribu saya klik update. Oke, nah ini udah berubah. Jadi 400.000 ya. Nah, di sini juga berubah menjadi 400.000, saldo 100.000 seperti itu. Nah, untuk uh, delete juga sama teman-teman ya. Anda harus masuk ke bagian tracking dulu, terus diklik data yang mau dihapus, terus di sini tinggal tekan tombol delete. Klik yes. Oke, nah udah terhapus ya. Jadi kita cek di bagian trackingnya, maka yang tadi ya yang 1.200 itu sudah terhapus gitu. Oke, jadi sudah berhasil. Nah, berikutnya kita akan buat juga untuk tombol di bagian budget planning ya. Untuk di bagian save-nya juga kita akan e, aktifkan juga ya sama lock dan unlock-nya. Kita buka lagi sini kuncinya, pilih unprotect. Ini kita pastikan dulu ya. Anda klik kanan, pilih assign macro, terus di sini pilih yang Uh, kunci seat. nah ini, terus unlocknya klik kanan, pilih assign macro, pilih yang uh, buka seat ya, uh, buka kunci, nah ini, lalu di bagian save nya klik kanan, pilih assign macro, pilih yang simpan file, nah ini, terus yang exit klik kanan, pilih assign macro, pilih yang keluar, nah. Oke, sudah ya teman-teman ya. Ini save. Ini exit, ya keluar. Terus di sini kita copy ini ya. Ini kita copy. Terus masuk ke bagian budget planning, kita paste di sini. Oke, nah ini hasilnya dan ini kita akan uh, buang teman-teman ya. Jadi di sini kita tidak memerlukan tombol ini. Tapi di sini kita hanya memerlukan satu buah tombol ya. Ini juga sama. Kita copy lagi. Kita paste di bagian tracking. Oke. Okay. Ini kita geser kurang ke sini berarti ini kita hapus ya terus kita masukkan tombol di sini kita taruh sini kita edit text terus kita ketik di sini adalah Back gitu ya, terus kita klik kanan, pilih link, kita pilih di bagian dashboard. Oke, terus ini kita copy, kita paste di bagian tracking. Oke ini kepanjangan saya buang ini misalnya ya. Oke sudah ya. Kalau kita klik back dia kembali ke sini. Klik tracking ke sini, klik budget plan ke sini, kita klik back dia juga sudah kembali. Nah sekarang kita atur lagi pada bagian tracking kita buat di bagian eh, ini ya free span ya. Jadi supaya kalau kita scroll ini yang naik cuman di bagian dari baris 8 sampai bawah. Jadi kita klik di sini baris ke-8, klik review, ya eh, sorry klik view, terus pilih free spans, pilih free spans. Oke, nah hasilnya seperti ini. Kita klik tombol back lagi. Ini juga sama ya. Kita akan buat dia eh, ada free span nya juga ya. Dari sini ya kita klik terus pilih view kita pilih free span pilih free spans nah, jadi kalau kita scroll dia tidak, semua ikut ya. Yang ini ya, di bagian budget plan juga sama. Kita buat free spins dari sini ya. Ini klik view, ini klik pilih free spins. Oke, nah ini hasilnya. Oke, teman-teman ya, berarti ini sudah selesai semua ya untuk uh, aplikasinya. Terus, teman-teman, kalau misalnya ingin melihat laporannya, gimana tinggal klik di bagian tracking? Teman-teman bisa untuk mengecek ya, di sini bisa memfilter juga, mulai dari bulan, mulai dari tahun, mulai dari sumber, terus kategori itu, itu juga sudah bisa di apa namanya, di filter gitu atau dibu dibuat reportnya. Kita klik tombol lock dulu, oke, teman-teman ya. Terima kasih untuk uh, perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat buat Anda dan kita akan berjumpa lagi di tutorial video video selanjutnya sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya thank yeah. yeah.